Hai, jumpa lagi di channel Paman Kepo. Lindungi pasukan dari rudal Iran. Amerika Serikat gerakan rudal patriot ke Iran. And we're reinvigorating that relationship. Amerika Serikat akan mengerahkan sistem rudal patriot untuk melindungi tentara mereka yang berada di Iran dari serangan Iran. Sekretaris Pertahanan Amerika Serikat meminta persetujuan pemerintah Irak agar bisa secepatnya meluncurkan Patriot. Sistem rudal Patriot bekerja meningkatkan performa, mencegah rudal politik yang ada dalam jangkauannya. Kepala Staf Gabungan Amerika Serikat mengatakan, operasional Patriot dilakukan dengan mekanisme besar, maka dari itu membutuhkan persiapan matang. Rudal Patriot diklaim mampu menangkis rudal balistik taktis dan ancaman udara seperti pesawat dan rudal jelajah. Mengutip laman resmi Army Technology, sistem pertahanan Patriot memiliki 4 rudal untuk setiap peluncur. Rudal kemudian disimpan dan diluncurkan dari tabung aluminium yang dipasang pada trailer menggunakan chassis 8x8. Setiap unit Patriot memiliki truk pembangkit listrik dengan 2 generator 150 kW. Pasukan Amerika Serikat di pangkalan militer Irak berkali-kali dihantam serangan rudal oleh Iran. Saat ini ada 5.200 prajurit Amerika Serikat yang bertugas di Irak. Mereka menjadi bagian dari koalisi internasional yang diundang oleh Irak pada 2014 silam untuk melawan ISIS, di mana saat itu telah menguasai sepertiga wilayah, terutama Suriah. Koalisi pemimpin Amerika Serikat itu beranggotakan 76 negara.